Yo, sabat, oh, scabat with me, Ahmed from Abasikro Studio. Um, this is the second part. Um, continue uh, first part. Uh, in the first part, um, tutorial about the modeling, tutorial the modeling of station. Uh, of course, with train. In the second part, in this tutorial, uh, tutorial about the coloring, uh, texturing, and lightning. Um, so, without chit chat, uh, before we started, don't forget to like, share, and subscribe this video and the channel. Um, support our studio on Patreon and don't forget to follow our Instagram on obstacle Studio. And let's go check this out. Okay, um, in this part, in the second part, yeah, I will show you to um, create the coloring and the color. Thunder and um, lightning. Oke, okay, pertama ya kita genteng dulu aja lah. Kita mulai dari sebelah kanan dulu. Kita terus nanti bergerak ke sebelah kiri gitu. Oke, okay, warnanya biasa lah ya. Orange dari orange yang agak tua dikit gitu. Ini kita pakai warna yang putih aja. Tinggal material ini tulis saja tembok putih. Karena nanti ada beberapa tembok yang warnanya nggak putih gitu. Nah, kita ini yang putih. Nah, yang ini baru kita warna karena kan e, ketika saya observasi e, bangunan kereta api itu di sini tuh ada warna orange. Jadi pakai warna orange -nya. daripada warna biru tuh kayak mm, kayak kurang fresh aja gitu sih warnanya. Kalau maksudnya birunya biru e, nantilah adalah. Nah, ini kita kurangin aja roughness Nah, terus ini sama putih kita tambah plus, kita tambahkan yang tembok tambah orange. Ya, yang ini kita assign. Oke. Okay. Eh, uh, zaman-zaman dulu eh uh, zaman old nggak tahu uh, yang zaman zaman now anak zaman now enggak mungkin enggak tahu ya. Nah, oke, okay, udah. Ini nggak beda banget itu terus ini tanaman satu ini kita new uh, material, kita pakai warna yang assign uh, gini uh, kurang ke uh, gini, aduh terlalu terang, oke okay, gini aja, SMA gitu gitulah nah ini yang tadi saya katakan kalau pakai warna biru ini kayak kurang fresh gitu karena warnanya warna terlalu pucat gitu aduh kak apa nih kasuk kasek hmm, alah glass ya pakai glass kita glass apa yang pakai principal base dia ya sign Cine... aduh okay, ya uh, ini kita tambah spekulonya eh pakai oh, udahlah glass aja lah Ya, pakai kita pakai warnanya itu yang agak kebiruan uh, biru gelap ya biru muda gelap uh, gimana sih itu <laughs> biru yang kemuda terus digelapin nah oke okay. terus ini kayak tambah satu lagi ya shift di kesini karena kelihatan dikit ini juga shift oke okay udah selesai terus ini yang bagian ini kita pakai yang metalik ini juga sama metalik nah tapi bedanya yang ini kita tambahkan plus new ini solo balapan oke solo balapan kita tinggal tarik pojoknya ya, shader editor ctrl t nah ini kita delete terus ini open nah terus setelah di open cari yang bagian um, ini Uh, sudah saya siapkan ya di bagian bawah ya di uh, eh pokoknya udah ada saya seperti biasa deskripsi di bawah nanti kalian tinggal download nah terus yang ini satunya lagi sama tinggal kita tambahkan plus terus ini kita new material setelah itu kita tulis station master ya, atau eh keliru ini station aneh gede atau kepala stasiun okay, sign u unwrap, oke. Okay. Nah terus kenapa kok di atas yang suluh balapan nggak ada gak kasih saya logo? Karena saya nggak belum izin uh, untuk menampilkan atau mengaplikasikan logo dari PT KAI di konten saya. Nah, kalau saya tiba-tiba pasang nanti kena hak cipta, udu, auto copyright. Nah bisa bayangkan, mending saya nggak usah pakai logo, ya cukup hanya suruh balapannya aja, gitu. Nah untuk ini puffing satu ya puffing satu kita agak gelap. Nah yang ini puffing dua kita ambil di sini new material puffing dua kita pakai agak gelapan dikit. Oke. Okay. Nah terus yang bagian sampingnya ini oh ya ini kontrol R dulu. Oke. Okay. Nah terus kita harusnya ini kita kasihkan ini ini ya eh, zigzag eh, bukan zigzag sih apa ya ini. Eh, Uh, ada jarak satu satu apa ya satu seleksi ya. Nah jadi nanti ini akan uh, warnanya soalnya akan beda beda nggak sama gitu. Oke okay, seleksi semuanya. Eh. eh. Oke. Okay, Terus. Oke. Okay. Nah. Nah kalau sudah tinggal yang ini kita seleksi c shift ya nah ini kita new, pakai yang puffing kuning, kuning um, terus sign. nah control i, nah kita seleksi yang bagian ini, shift eh, c terus shift ya, shift terus diklik, ini juga sama, pakai yang uh, ini pakai yang pot sign. Nah, akan jadi seperti ini. nah kalau sudah tinggal kita lebarkan um, dikit. Oke, okay, nah kalau sudah kita kontrol bentar uh, ini kita seleksi control C. Eh sebenarnya control C dulu. Shift D dulu ya, Shift D. Shift D terus pakai, nah ini baru di control J. Nah, ini di apply dulu. Nah, ini baru di control C. Nah, jadi kan bisa. Nah, terus uh, setelah itu baru kita mirror. Nih, kita mirror taruh di sini. Nah, Nah, karena ini terlalu atas Maka ini harus kita turunkan Ini Ini juga turunkan Ini juga keretanya Turunkan Oke okay. Segini Ini juga turun ini Tarik ke sini Oke okay. Nah terus kalau sudah Tinggal yang ini Oh iya ini belum ya ornamennya Oke ntar kita akan membuat ornamen dari atapnya ini Pakai kursor to selected dulu um, Cube Nah terus kita kecilkan Nah setelah dikecilkan uh, SY atau SY nah, Ini terus kita kecilkan SX Aduh SX Nah terus kita taruh ke atas sedikit kita E ke bawah Nah, terus kontrol R di tengah ini kita SX Ctrl -B. Lagi, kontrol B. Oke, okay. kontrol B. Oke. Nah, agak perpanjang dikit biar smooth. Nah, ini kita tambah E, kecilkan. Nah, oke, okay. cukup segini aja. Kita okay, terus setelah itu kita taruh di samping sini. Agak turun dikit. Nah, terus karena ini posisinya di tengah, kita tarik ke sini. Kalau sudah tinggal kita array, array tambah terus. Oke, okay. gini. Kalau sudah tinggal kita shift d ke belakang, nah, ini kurang ke belakang dikit. Oke, okay. terus yang ini juga sama shift d r 90 eh, ya, 90 ya, berarti ya r 90. Nah, Oke. Okay. Mereka kita sini, samping dikit. Oke, okay. sudah. Nah, kalau sudah tinggal kita rapikan aja dulu. Rapikan ini juga, kita rapikan ke samping. Nah, kalau sudah, kawannya kita kurang. Eh, kebanyakan. Oh, kurang. nah ini juga sama, untuk cat. Nah, kalau sudah tinggal kita yang ini pakainya kuning, yang kuning pastel. Oh ya, ini belum kita apply ya. Apply, 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 juga sama. Nah, ini tinggal semuanya kita seleksi. Terus ini kita pakai kuning. Um, kuning ornamen gitulah ya kuning ornamen kita pakai ya warna kuning pastel semuanya diseleksi yang terakhir yang udah dikasih kontrol L ya jadi yang terakhir eh, yang terakhir itu adalah yang sudah dikasih material terus kontrol L pilih material nah terus yang ini sekarang kita pakai yang eh, atap satu karena nanti atapnya ada beberapa warna ini kita kita pakai warna coklat yang pastel Oke, atau orange, enggak ya, coklat yang orange. Nah, ini juga sama yang atas ini. Terus ini kita pakai yang metalik. Mana metalik tadi? Metalik. Oke. Okay. Metalik ini kita new material atap dua karena ini saya pengennya itu agak ke eh, uh, kita kurangin glossinya atau um, apa itu clear pantulannya itu kita kurangin itu yang ada juga sama yang ini oke okay. sama control L Nah terus yang ini bagian ini saya pengennya itu metaliknya metalik yang warna biru agak kebiruan Metalik jadi saya kasih metalik dua Agak kebiruan dikit gitu aja Nah terus yang bagian ini kayak terlalu banyak bentar Oke, dikit. Oke. Nah terus yang bagian ini L pakai yang warna putih tembok putih mana tembok putih Nah sign Oke Terus yang ini kita tanah Tanahnya pakai warna coklat agak tuaan, orange ya lebih ke orange. Terus kita arahkan ke bagian bawah. Nah terus kalau sudah, tinggal kita ta um, apa? Yang ini kita warnanya ada dua ya, warna tanah sama ta um, tanah dua gitulah. Tanah dua yang pakai kita warna warna tanah. Terus kita new material, ini pakai tanah dua. Nah terus kita seleksi yang kita mau kira-kira mana yang beda terus tanah duanya ini kita assign pakai yang lebih warna yang lebih mudahan dikit assign oke okay. kalau sudah kita lihat uh, selanjutnya kita ada kita buat uh, material untuk um, ini pakai metalik dua nah terus yang oh, atap aja lah atap atap dua ya atap 2 terus yang bagian uh, ini atasnya ini ini kan bagian mengkilap ya soalnya sering uh, bergesekan dengan roda uh, keretanya jadi warnanya itu agak mengkilap kita plus pilih yang metalik 1 oke okay. sign nah kalau sudah kita kasih warna untuk yang bantalan relnya ini ya L kita L nah terus kita plus new ini bantalan rel. Bantalan relnya kita buat agak uh, sedikit rustic yeah. ya. Tapi sebenarnya enggak rustic kalau cuma warnanya aja agak kuning-kuningan gitu, agak biar ya uh, bukan agak um, kuning ya kuning tua gitulah ya. Entah itu kuning apa, pokoknya intinya seperti inilah gitu. Nah, terus kita beralih ke yang uh, keretanya. Keretanya kita pakai semuanya um, L semuanya, L L, 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 L L L L L L kita pakai warna metalik uh, yang atap uh, atap dua ya atap dua. Nah terus kalau sudah yang bagian ini aja bagian ini kita plus pakai yang metalik dua assign. nah, Kalau sudah selanjutnya kita akan mem membuat ininya dulu. Ntar um, apa kayaknya itu apa ya? Rem atau apa saya kurang tahu juga ini, tadi eh, dari kemarin juga rem mulu. Bukan sih, eh, apa ya? Eh, saya kurang tahu juga, tapi kayak setiap kereta yang ada di Indonesia itu ada ininya, gitu kayak... Eh, apa ya? Eh, hidrolik atau apa saya kurang tahu, pokoknya intinya gitu ya. Perhatikan aja lah, nanti mungkin kalian bisa search. Um, atau tulis di kolom komentar eh kolom, komentar di kolom komentar nanti kira-kira ini, ini tuh apa gitu fungsinya untuk apa saya juga tidak terlalu paham masalah seperti ini gitu kan ya R 90 eh, 45 sorry terus E lagi extrude eh, R 45 kita extrude lagi ke atas yang ini kita perbesar sampai kurang lebih sama nah untuk setelah itu yang ini S X kita samakan oke okay. Nah, kalau sudah yang ini kita taruh pakai yang me, uh, yang puff eh, puffing ya, uh, puffing. Nah, terus ini kita plus pakai yang warna tembok putih. Eh, tembok putih aja, saya. Nah, oke. Okay. Nah, kalau sudah kita kebawahkan ke sini. Terus kita pakai mirror lagi sekali lagi. Oh ya redoh, sorry. redo, sorry. ray cursor selected cross auto selected tinggal kita eh nah, oke okay, di sini ini kok gini Entar taruh dulu aja di sini ataskan aduh di atas nah terus um, uh, yang ini pakai eh uh, keliru ya yang pakai yang ini nih yang ini nah uduh Oke ini, nah kayak gini, nah terus kita mirror, kasih mirror, mirror mana mirror, klik, oke, jadi gini maksudnya itu, nah terus setelah itu shift d ke bagian sini, oke, berarti gini terlalu panjang ya, terlalu panjang berarti ini kita edit dulu, kita mundurkan kurang lebih segini oke, pas ya, udah kemundur dikit lagi. Oke. Okay. Terus yang ini dulu. Oke. Okay. Pas ya di tengah gini. Terus ini juga digeser. Oke, okay. good. Kalau sudah, terus kita lanjut ke keretanya yang bagian atas kita pakai new lagi. Kita buat baru. Ini pakai yang besi putih. Besi putihnya ini pakai yang glossy atau ya nggak usah lah pre simple base aja kita tambah metaliknya kita kurangin rocknessnya ntar ini putihnya kita tambah ini kita kurangin aja lah kurangin kurang segini nah terus um, tar ini saya teratur lagi oke okay. dan nah, nah terus yang bagian ini l l l l l ya bagian ini kita pakai yang warna Metallic 2 Metallic 2 sign. Oke okay. Kalau sudah tinggal ya. Terus yang ini juga L L L L Ini juga L Ini pakai metalik 2 sign. Terus yang bagian ini Pakai yang besi putih Tapi kita new material Pilih yang eh, Merah Merah Oke okay. Nah terus yang ini juga beda harusnya ini kita tambahkan, plus m, pakai besi merah, new material, abu-abu, e, pakai warna abu-abu aja. Ini kita tambahkan, pas di putih, kita kurangin desain. Oke, okay. kalau sudah, ini pakai warna yang pot, kita kok tambah hitam lagi Oke, okay. terus yang bagian ini ya, kontrol R, Z0. Oh, ini nih. Ini nggak bisa nih. Bentar, berarti harusnya ini itu biar gak campur. Berarti ini harus di hide dulu, di sembunyikan dulu di hide. L, L. Nah, terus H. Terus setelah itu ini K. Sini enter. Ini kan, terus. Oke, udah. Um, ini deh kok sama ya ini kenapa ini entahlah biarin lah oke okay, kita turun dulu aja ke atas sedikit oke okay. dah. Ah kenapa ini kok bisa begini putih nah kita nanti aja lah dulu lah ya ini biru ya yeah, kita nyumatra yang pakai urusan Uh, lagi lah ini juga sama biru yang bagian bawah ini warnanya yang merah ini sen merah eh kok ikut ikutan ini -ini. Um, uh, ini ini warnanya biru nah terus ini ada yang apa ya yang salah ya ini ya ntar lah kita hide dulu lagi lah hide dulu berarti kita ting eh um, pakai knife kah ya shortcutnya enter sini kita enter ini enter lagi sini juga enter oke okay. ini s0z sz0 sorry sz0 ini juga sz sz0 aduh sz0 ini ini sz sz0 oke okay. apa lu kok kedilet Alah apalah ini kok kedilet lagi nih eh gila tar ini juga sama biru nah yang ini baru merah tadi di F ya biar ini lagi biar muncul tinggal diklik F Oh ini nggak sinkron nih Makanya berlubang tadi Oke okay. Dan terus yang bagian ini juga sama Berarti kita naikkan ke atas Ctrl R lagi Di sini Ctrl R Di sini Ctrl R lagi Di sini Ctrl R di sini Oke okay. sekali lagi kita kasih uh, Ini Pakai faces yang biru sign, terus yang ini pakai yang merah sign oke terus yang ini kita pakai yang kaca ya terus yang bagian luarnya ini kita pakai yang warna aduh loh, eh, yang warna yang eh, control i ya control i terus ini kita pakai warna yang pot sign nah kalau sudah yang ini kita pakai warna ntar ini kurang ke atas sedikit ini oke ini kita pakai warna yang metalik eh, atap dua aja atap dua nah terus yang bagian ini ini kita pakai warna um, yang apa ya ini um, kita uh, plus dulu lah pakai yang warna yang metalik dua aja kita dua sign oke okay, terus yang bagian ini kita pakai warna yang aduh kita pakai warna um, paving eh keliru 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 ini tadi belum kita plus ya lagi berarti uh, ini plus kita pakai paving yang paving 2 assign terus lagi uh, atau paving satu ya paving satu aja paving satu nanti yang bagian ini yang pavingnya paving 2 yang grillnya ini ini kita seleksi pakai C shortcutnya lagi ke okay, gini Oke okay. Terus kita uh, plus Pakai paving yang Dua assign Oke okay. dah Tinggal yang bagian ini Lampu uh, Bagian lampu kita pakai plus um, kita pakai material ini materialnya karena nggak dipakai ya ini ya kita pakai yang putih pakai yang glass glass eh kok emission glass, nah yang ini kita tambah oke warnanya gini sign ini terus kita sign yang atas juga ya atas terus yang ini l nah ini kita uh, plus terus pilih yang lampu uh, pilih ini kita new material lampu yang warna merah eh hijau ding sorry hijau sign yang dulu sign Nah, terus bagian yang ini L, L ini kita plus lagi yang warna hijau aja. Kita new material pakai yang warna merah, terus kita pilih yang merah. Assign. Oke. Okay. Oke, okay, yang ini oh ya ini belum ya. L, L, L. L ini pakai metalik yang warna dua mana metallic dua sign, oke okay. selesai. bantal eh kecil lagi pakai apa-apa lah apa, -apa pun tapi ini agak dikit gini oke okay, dah sudah tinggal kita pakai yang ini kita klik uh, save as pakai yang cursor to selected tulisannya belum ya soalnya ini teks terus pilih yang center rx90 rx90 kita majukan ke depan kita tulis stasiun stasiun kita kasihkan font fontnya juga sudah saya siapkan silahkan kalian download di deskripsi nah terus tinggal kita tarik ke sini oke okay, kita uh, mana nih Ge nya extrude Ini terus kita belakangkan oke okay, kita turunkan kita cilkan atas nah, terus shift D ke bawah, kita tulis balapan. Kita besarkan dikit, kita turun dikit ke kita... samping dikit. Oke. Okay. Terus setelah itu si di kita tambahkan materialnya pakai neon hijau. Yang ini eh neon biru lah, yang ini biru. Kita pakai emission ini 5 aja. Nah, terus di warnanya biru yang ini pakai neon yang warna uh, warna new material dulu ini pakai pink pink Nah, okay. kita kasihkan sekarang lightning Ini kita cuma 10 aja pakai yang uh, sun Cursor to world origin ya Oh iya bentar, ini belum ini Flowernya belum Yes, kita turunkan ke bawah oh ya ini belum ya um, keep lagi dulu oke okay, ini kita taruh di sini dulu kita geser kita turunkan ke bawah yang ini yang bagian kita taruh agak ke samping dikit, oke okay, kita taruh paskan dulu, oke okay, kalau sudah pas, oke, okay. ini kita pakai tan uh, material baru aja lah, hmm, tanah tapi kita new material tanah tiga agak um, tua dikit, oke. Okay. Oke, nah setelah itu kita um, Kasihkan floornya ini warna biru tua aja Biru tua Nah ini agak kita turunkan dikit Oke, okay, nah Setelah itu yang ini pakai yang sun ya Sun R90 nah, Terus ini kita pakai light point kita taruh di bawah keretanya ini kita pakai warna yang pink shift d ke sini terus shift d ke sini kita pakai kalau di sini pakai warna yang biru biru muda terus kita shift d shift d lagi ke tengah oke nah kalau sudah um, ntar saya di tengah-tengah dulu oke kalau sudah tinggal kita tambahkan yang area R taruh di sini. Kita perbesar. Oke, okay, kita perbesar dulu kita ini untuk warnanya yang ini yang 175 watt aja. Kita warna biru. Shift D lagi, taruh di sini. Uh, kita pakai warna yang pink. Oke, okay, kita turun ke bawah dikit lagi, entar. Ntar, uh, ntar saya dulu. Nah, terus kita agak oke. Okay, nah, agak turun dikit ini. Oke, okay, ini warna pink. Nah, kalau sudah tinggal kita um, like uh, reflection ya. Reflection globe terus pakai yang irradiance volume juga. Irradiance volumenya kita pakai yang mm, 666 66. Nah, terus kita ini centang semuanya, centang nah kalau sudah tinggal kita control S dulu ya control S nah terus kita ke composition pilih tambah clear ini kita pilih yang fog glow ininya 7. oke okay. kalau sudah pindah ke layout ke kita pick indirect lighting oke okay, saya cepatkan Oke, okay, nah kan, tinggal kita atur atur posisinya aja yang sesuai dengan selera kita. Oke, dan kax, sobat ops Yo, sabatops, That's it. Um, how to make the local station in Indonesia. Uh, if you any comment or suggestion, just comment down below. and uh, Don't forget to like, share, and subscribe to this video and the channel. Follow our Instagram on @obstaclestudio and support our studio and Patreon. See you, sobatops, in the next tutorial. Bye bye, sobatops.